Cendolnya lembut dan di spanduk jualannya itu dibilang tidak memakai bahan pengawet. Halo guys, mari kita ke pinggir jalan. Jangan lupa kalian dukung selalu Hobi Makan, share dan like semua video Hobi Makan. Sampai ketemu. Guys, kita hari ini mau meliput sesuatu yang agak jadul ya. Namanya tuh cendol kampung. Nah, kalian harus tahu nih ya. Mungkin kalian penasaran atau yang udah tahu, mari kita lihat video kali ini. Oke guys, ini cendol berapa guys? Kak, ini secawan berapa? 5.000. Kalian bisa lihat, ini cendol beras guys. Dan ini kalau misalkan kawan-kawan kita mau datang ke sini dari jam berapa sih kak? Jam 9. Sampainya jam berapa sih tutupnya? Jam 5 sore. Wah, lucu. Ini kayak gini nih. Nah, si abang yang mau beli nih. Mau beli berapa bang? Satu ya? Nah, kasih jatah saya ke abang. Rasa dibayar bang? Nah, ini nih gula merahnya nih. Kental kan? Dituang santan ya kak ya. Cuaca Pontianak tuh panas guys, jadi kalau siang-siang tuh emang enak nikmatin es. Dan harganya 5.000. Ya. Kak pesan berapa? 2. Nah kasih mereka dulu ya kak ya. Habis itu kakak buat kasih 3 ini. Cabangnya 1, ini 2. Cabangnya ada di mana sih kak ini? Di Johar, di Gor. Gor hari apa? Di depan Gor tuh. Oh di depan Gor, setiap hari. Berarti ada 3 sama di sini. Di simpang lampu merah ada. Simpang lampu merah ada. Terus di Jalan Karet. Jalan Karet, oh banyak ternyata ya. Di Sumatera, di Serdang. Serdang ada. Di Seberang. Jauh-jauh gitu, itu lupa di Serdang ada. Jauh-jauh kita ke sini. Menikmati. Sama-sama. Gak usah dibayar lagi kak, lanjut ya. Sudah rezekinya. Wow. Kita coba langsung dong. Sama hati-hati di jalan kak. Dulu guys biar gulanya merata. Kita coba ya. Salah. Nah. Cendolnya lembut dan di spanduk jualannya itu dibilang tidak memakai bahan pengawet. Segar ya. Segar, manisnya pun pas. Manisnya pun pas, jadi wajar sih banyak yang beli dari tadi. Wajar. Mantap. Dengan harga 5.000 kita udah bisa nikmati minuman enak kayak gini. Kabar Pak? Baik. Oh, lagi enak ya? Aku lagi, baru datang ke sini, aku pas pertama aja. Iya, ambil aja mau berapa? Nah, abang tuh buatkan lagi kak, mereka kak. Jom kok, pesan berapa? 4.
5. 5. Ah, 5. Buat kakak 5. Biar saya yang bayar. Abang sama kakak berapa? 4. Ah, 4 buat kakak lagi 4. Biar saya yang bayar. Umur-umur lah ada. Baru ini ketemu. Lama dah ya. Bogi. Ya sebelisik. Langganan sini. Iya. Apa? Kita dulu setinggal nih, Pak. Awal langsung. Oh, ada bapak ada yang dari Jakarta tuh, Bapak. Oke. Senam Kak, kasih dia. Kita pakai sampai. Buat hitung, Bob. Ajak 5 lewat. 6. Ini 6. Ah, 6. Berarti 11 sama 14. Tahu tahu dia. Siapa apa? Like, subscribe. Bang udah ada, Bang ya? Dadah. Dadah, Bang. Delapan. Masih ada enggak kapan? Hah? 85. Nah, semuanya saya beli. Mantap. 85 cup loh saya beli. Tambah yang sisa-sisa ini. Nanti setiap ada orang datang ke sini kasih mereka gratisnya. Cukup enggak? Ah, ini enggak cukup nih lepas. Kalau ini enggak cukup dia telepon lagi enggak biasanya? Besok lah. Diantar. Oh, diantar. Oh, gampang. Aman, diantar lagi. Semuanya saya beli. Empat kesedia lo, punya abang ya, gampang beli. Thank you hobi makan. Tahun-tahun hobi makan, hari ini dapat. Kamu tiap hari ya, Lili? Tiap hari kami nonton, Pak, nampak deh. 85 tambah 15 berarti 100, Kak, berarti total kan yang keluar kan? 15 tadi kan? Ah, sama yang sama ini ya, Ibu? Dengan pengisiannya tambah 8, jadi 108 cup. 108 cup. Sudah lah, sampai 110 cup. Nanti kurang dosa kita. Lebih 110 kali itu 5.000 berarti 600.000 ya kan? Oke. Karena kakaknya baik, kita kasih tips kakak biar enggak capek deh. Oke. Okay. Kalau enggak cukup bisa lanjut besok. Kalau misalkan cukup, cukup-cukupkan semua ya. Ini yang atas ini diborong semua ya. Semua cup. Oke. Okay. Pak Jum, jualannya? Kak, jualannya? Yuk. Kak tinggal ambil, Bu. Tinggal ambil ya. Oke, guys. Jadi kita udah borong satu gerobak dan kalian udah bisa lihat kan, itu kalau udah dapat traktiran tuh biasanya tuh mereka akan saling konfirmasi ke yang lain dan akhirnya dan itulah yang membuat jualan orang atau habis kita review dan kita storykan di Instagram Hobi Makan itu jadi rame jualannya tuh, itu atas izin Tuhan semuanya ya. Alhamdulillah, jangan lupa kalian tetap terus pantengin Hobi Makan. Dadah.